right, feeling very good and very proud. I mean, fits me well. I think this one's my favorite. Setelah kemarin Casemiro transfer ke Manchester United, nah sekarang, kabarnya Chelsea resmi merekrut Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona. Waduh, habislah pemain-pemain favorit aku di klub Barcelona, karena saya juga fans klub Barcelona, tetapi semenjak Lionel Messi transfer ke PSG, mimin jadi bingung deh mau fans mi klub mana lagi nih. Ya udah, kita lanjut bro. Dengan hadirnya penyerang asal Gabon itu membuat The Blues memecahkan rekor pengeluaran di bursa transfer musim panas. Di sini Chelsea termaksud menjadi salah satu klub yang cukup boros di bursa transfer musim panas 2022. Sebab, klub Liga Inggris banyak memborong amunisi anyar. Sebelumnya klub ini sudah mendatangkan total 6 pemain, dan kini Chelsea resmi merekrut Aubameyang dengan mahar 10 juta pound sterling atau sekitar 172 miliar. Wow, tentu ini bukan biaya yang sangat kecil bro, kalau dikumpulkan di karung bakalan penuh di dalam rumah. Ditambah lagi biaya Aubameyang, Chelsea telah pecahkan rekor transfer. Setelah adanya pemilik baru, Todd Boehly, Chelsea kini sudah merogoh 270 juta pound sterling atau sekitar 4,6 triliun. Jadi jumlah itu disinyalir menjadi pengeluaran sangat terbesar buat klub Chelsea, sekaligus memecahkan rekor dalam satu bursa transfer musim panas di tahun ini. Sejauh ini hanya Real Madrid yang berada di atas Chelsea. Dan Los Blancos pernah mengeluarkan biaya transfer hingga 272 juta pound sterling atau sekitar 4,68 triliun pada 2019 lalu. Dan itu adalah rekor klub, mendekati rekor pengeluaran untuk klub manapun setelah Real Madrid menghabiskan sekitar 272 juta pound sterling pada 2019. Sedangkan pemain yang sudah didatangkan oleh klub London Barat itu diantaranya Gabriel Slonina, kiper; Kalidou Koulibaly, back; Mark Cucurella, back; Wesley Fofana, back; dan Charney Chukwuemeka, gelandang. Dengan demikian, hadirnya Aubameyang di lini depan telah melengkapi skuad tim asuhan Thomas Tuchel.